Dalane kuno lawan yakti kudu andap asor. Memandang orang kaya, memandang tidak punya, kalau titipin apa, gimbal tetap dititipin.生来正常的头发却在幼年时期会自然编成细细的发辫，各种科学研究都没能找出符合逻辑的解释。根据当地信仰，这些孩子在某种程度上是由祖先选择接受这份礼物，除非孩子想剃，它不会消失。 Tumbuh lagi, dua kali saya potong, terus tiga kalinya kan tumbuh lagi, saya nggak berani motong lagi, karena saya percaya bahwa si anak saya itu tumbuh gembel gitu. Kadang-kadang panjubunan ini ku lari pun sanjang, ini pun sakit sanjang. Mulai sanjang, tok di takoni kali itu, gembelnya jaruk apa ya, duk, gembelnya jaruk apa ya, nang. 当地居民深信，只有满足孩子的要求，才能剪掉细发辫子，并不会再生长。 Manjal apa? Abdul Harbit. Terus lama-lama, ya tiga tahun kemudian lah, mintanya cuma minta satu sama sepeda, minta apel satu yang merah sama sepeda itu. Terus sampai sekarang ya itu masih netep. 迪昂高原年度的迪昂文化节重头戏就是为这群独特的孩子剃掉细发辫，并且让群众观看孩子所要的东西。 至于剪下了头发，将投入湖中，象征把头发还给祖先。beda sekali. Kalau dulu belum ada apa HP atau beda tidak ada. Tapi kalau sekarang kan sudah masih kecil gitu, masih baru saja bisa jalan, sudah tahu lihat sepeda. Orang tuanya kadang-kadang punya HP, sudah apa tahu HP kan begitu. Ya sudah mau apa mau. Ala modernnya, barangkali gembel itu ingin modern barangkali. Nah dulu enggak, nah, dulu minta jangan tahu saja, senangnya luar biasa. Ya kalau harapan saya, semoga anak saya menjadi anak yang soleh, solehah, bakti pada orang tua, kedua orang tua.